Oke guys, hari ini kita peluncuran speedboat lagi guys. Ini yang baru selesai. Kita kasih meluncur dulu ke air guys. Baru kita lihat dia secara lebih dekat. Lurus, kasih lurus. Awas kayu samping. Ih, talinya. Wih, mengapung ya speednya. Ringan sekali ini speed. Oke, sekarang speednya sudah siap dipakai. Kalau ini bodi Kalimantan guys. Kalau untuk balapan itu yang ini sudah. Kalau mau pakai untuk balapan, mantap ini. Oke, kita pasang-pasang dulu alat-alatnya, mesin-mesinnya dulu. Oke, dah. Siap, boleh. Coba 12 kan? Boleh. Tidak ada. Lupa beli yang ini. Coba tanya di itu. Udah dulu. Yang bengkel itu. Ada di jual, Pak? Ada kayaknya. Oke, kita masih pasang mesin dulu ya guys ya. Jangan kemana-mana. Buat kalian yang penasaran mau lihat larinya kayak gimana, nonton terus sampai selesai ya. Oh iya, jangan lupa tekan like dan subscribe. Terus aktifkan tombol notifikasi yang ada gambar lonceng itu, biar bisa dapat upload video-video terbaru. Itu ada berapa speed lagi yang mau dites juga, dan ini juga masih kita pasang-pasang mesin dan ya spare part yang lainnya. Oke, kita pasang andelnya. Sudah mesin selesai pasang, ini kita pasang andelnya. Habis itu baru kita tes. Mantap sekali speed ini speedboat dari Kalimantan ya guys ya, cetak di Kalimantan ini guys. Cuma sampai sini disuruh roba les, kita buat lesnya yang baru, dan kita juga cat baru semuanya, terus tambah variasi seperti yang kalian lihat gitu. Kemarin pendek di foto ya tuh. Pendek. Iya, pas. Tingkat apa yang? Batas itu yang ada garis putih dua di bawah. Ini sekali. Batas handle nih. Oke, sudah siap semuanya guys. Mari kita lihat dan kita saksikan bagaimana larinya speed ini, laju atau tidak. Lupa kunci. Oke guys, mesin sudah bunyi. Waktunya kita gas.
Pin disgas su. Kasih kepala merah jatuh su. Laju juga, mantap ya laju. Wih, kenapa pelan sekali? Kenapa pelan? Asap sekali, asap banyak. Mesinnya asap banyak, ada kendala kayaknya. Oh, petunya bocor. Aduh, tidak apa-apa, bisa diganti baru petunya. Oke, dah. Jadi begitu ya guys, video kali ini. Seandainya kalau pakingnya tidak rusak tadi, kita masih lanjut baku tes di sini sama speed yang samping itu. Ya, tapi begitu sudah. Mau bikin apa sih terjadi? Kita bubar. Yes, terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan ingat jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol notifikasi yang ada di bawah, yang ada gambar lonceng, bukan yang ada di bawah itu. Untuk itu bisa dapat video-video yang notifikasi dari video-video yang saya upload.